Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Video ketiga hari ni. Alhamdulillah masih diberi kesihatan yang sihat. Cergas lagi hari ni nak buat video. Hari ni aku nak buat apa guys? Nak review enjin air. Enjin air yang aku guna kat kebun aku. Enjin air apa? Okay. Jangan lupa like, share, comment and subscribe guys. Terus support anak muda Melayu. Ni perjalanan ke kandang. Okay. Lembu masih tidak ditunjuk lagi hari ni. Dengar makanan saja dia makan. Okey, ni pintu pagar yang ayah buat. Pintu pagar yang second hand saja dapat. Dapat yang second hand saja. Jom kita buka tali di atas ni. Tali buka tali atas ni. Lepas tu kita buka kunci. Ni kata pasir. Kita buka kunci kat sini. Gegar sikit. Okey. Ini enjin air yang aku beli second hand juga. Dengan harga 200.5. Ni minyak. Minyak aku beli tadi 25 ringgit. Air aku beli 25 ringgit. Sekarang nak habis dah. Ni jenis Honda GX. Setakat aku pakai okey lagi. Pelak baru sekali tukar, dua kali tukar. Ha, ni tank dia. Dan tidak besar mana. Dan ni switch dia. Okey, ni wire paik kita. Wire paik ni bomber punya. Terpanjang. Okay. Nanti aku tunjuk paik ni sambung kat mana guys. Nak pergi jauh lah. Okey. Ini lah. Okey. Ni kita buka. Ketat sikit lah. Okay. Ni pernafasan dia. Kotak angin lah, kotak angin. Cuma tarik. Sebenarnya dia ada kapas dah ni. Tapi aku dah cabut. Biar rompong. Jadi angin lebih lawas. Lebih lawas, lebih sedap lah. Enjin air ni okey. Tak ada masalah apa lagi. Setakat aku pakai ni. Cuma paik je lah kena potong. Tak tahu siapa potong kan. Biasa. Kita tutup lah macam biasa. Ni bentuk tangan. Jangan. Ni exhaust dia. Exhaust nanti aku akan buat video repaint. Repaint ni lah. Itu video lain. Okay. Tak reti nak review mana. Kita baru pandai review. Pandai baru. Baru reti-reti. Ni carburetor dia. But aku tak tahu lagi. Okay. Aku dah tunjuk kat korang enjin air aku. Enjin air apa yang aku pakai tadi. Nanti aku akan tunjuk lah. Lembu aku. Hari ni korang, aku bagi dengar bunyi dulu dia makan. Warna putih tu je. Tapi ada 3 ekor, ada 4. Seekor dah sakit. Nanti aku tunjuk dia. Aku tunjuk dia yang di seekor je lah. Okay. Jom. Ni tempat lembu tu sakit. Tempat lembu sakit tu duduk. Jadi dia sakit jatuh tadi. Sakit. Aku puas ada rawat. Ni lah lembu ku. Jenis KK. Tapi dah tak ada rezeki untuk rawat. Tak ada rezeki nak beli lah. Ni salah satu dekaan yang Allah beri kat aku lah. Jadi aku akan sembelih dia lah. Okay. Aku dah tunjuk lembu yang sakit tu. Sakit apa? Dia kaki dia tergelecok kat longkang. Jadi korang tunggu aku tunjuk. Banyak lagi video yang aku akan buat. Jangan lupa like, share, comment and subscribe guys. Follow aku daripada mula. Tengok dari video mula. Jangan tahu kecam je guys. Salah.
Kalau aku tegas sama saya, minta maaf dulu. Okay, bye.